Pasangan calon Fasa AJP dikabarkan telah siap berlayar. Duet dua wali kota tersebut telah membentuk koalisi partai. Fasa AJP telah memiliki modal dukungan P3 dan Gerindra. Fasa AJP tinggal butuh dukungan satu partai lagi. Pertarungan antar pasangan kandidat berebut dukungan partai sebagai syarat maju di Pilgub Jambi makin sengit. Berbagai strategi dijalankan mulai dari lobi-lobi dan pertemuan dengan ketua parpol di pusat juga dilakukan guna mendapatkan partai pengusung. Dukungan partai politik hingga saat ini pun masih terus bergulir. Dikarenakan hingga saat ini masih ada 3 bakal pasangan calon yang masih menunggu apakah bisa berlayar di pemilihan gubernur Jambi atau tidak. Berdasarkan surat dukungan resmi partai, baru pasangan Al-Haris Abdullah Sani yang mengantongi 11 kursi persyaratan pendaftaran di KPU. Lalu pasangan Ciendra Ratu Munawaroh sudah mendapat rekomendasi dari Partai Golkar. Dengan modal 7 kursi Partai Golkar, kini duet CE Ratu tengah menunggu rekomendasi dari PDIP yang katanya hampir dipastikan akan berkoalisi dengan Golkar. Teranyar pasangan Syarifasa Asafri Jaya Bakri mengklaim juga sudah siap berlayar. Duet dua wali kota ini kabarnya sudah hampir dipastikan akan diusung koalisi P3 sebanyak 3 kursi, Gerindra 7 kursi, dan Nasdem 2 kursi. Masuknya partai Nasdem ini menjadi tanda tanya, apakah Nasdem akan berpaling dengan calon gubernur petahana Fahrori Umar? Ketua DPW P3 Provinsi Jambi Evi Suherman membenarkan, saat ini tengah membentuk suatu koalisi untuk mendukung wali kota Syarifasa. P3 kini tengah menunggu kepastian apakah bakal calon wakil Asafri Jaya Bakri bisa membawa partai tambahan atau tidak. Dua malam yang lalu saya dengan Pak Supanadil, Pak Pasa ketemu di Hotel Borobudur di Jakarta. Memang jadwal kami pertemuan ini sudah direncana jauh-jauh hari gitu. Pertama kami membahas tentang koalisi Pasa ke depan gitu kan. Iya. Artinya untuk menghadapi Pilgub 2020 bulan Desember yang akan datang. Iya. Kedua kita membahas masalah ke depan apa-apa saja tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan setelah deklarasi gitu kan. Ketiga kita lagi membahas calon wakil dan partai koalisi penambah. Sementara itu bakal calon gubernur Jambi Syarifasa masih menegaskan bakal calon wakilnya harus bisa membawa partai tambahan. Jika sang bakal calon wakil tersebut tidak bisa membawa partai, maka pihaknya akan melakukan evaluasi. Pokoknya yang membawa partai tambahan. Jadi Demokrat, PAN, Nasdem, Pak. Ya pokoknya membawa partai tambahan. Nasdem sudah oke juga, Bang, katanya. Saya tidak berani mengatakan oke, biarlah ketua partainya yang mengukirkan. Jangan saya yang jawab. Siap. Oke, makasih, Pak. Klifa Patria, JEK TV melaporkan.